kiss for you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakina Channel. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan kalian selalu dilimpahkan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang website aads.com. Banyak sekali yang bertanya sih, bagaimana caranya kita mendapatkan uang dan bagaimana caranya kita melakukan penarikan dari aads.com. Apakah bisa melakukan cara manual atau bagaimana? Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung di channel Zakinet, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi setiap saya update video terbaru. Oke, saya minta maaf sebelumnya bahwa suara saya belum begitu normal ya, sabar ya. Tapi ya gue kangen aja sama kalian, enggak nongol di hadapan kalian ya gue enggak asyik gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana caranya kita mendaftar di sini. Videonya saya sudah sediakan di description video, nanti kalian cek aja video di situ cara daftarnya ya. Oke, cara pengerjaannya di sini kita masuk aja ke bagian dashboard terlebih dahulu ya, sahabat ya. Oke, kita masuk ke bagian dashboard. Nah, kalian kalau sudah masuk ke bagian dashboard, di sini ada beberapa yang kalian bisa gunakan untuk mendapatkan koin Satoshi ini, sahabat ya. Nah, ini Satoshi 0,002 saya dapatkan Satoshi di ADS sekarang, sahabat ya. Nah, di mana di sini saya memanfaatkan yang namanya blogspot.com. Kalian bisa lihat di sini kan? Nah, di sini blogspot semua nih. Ya. Kenapa saya memanfaatkan blogspot? Karena itu gratis, sahabat ya. Daripada kalian beli domain yang berbayar terus kalian nggak ada traffic sama sekali, ya mending gue pakai blogspot aja, terus gue trafficnya gue extend aja, baik menggunakan menggunakan 10 hit ataupun hit layup ataupun yang lain, hits for you gitu ya namanya, dari extend traffic itu. Kalian bisa gunakan semuanya itu untuk menukar traffic kalian untuk mendapatkan profit dari aades.com. Seperti yang kalian lihat di blog saya itu zakinet.online, di sini tuh banyak sekali yang namanya iklan dari aades.com. Sebelum kita bahas bagaimana caranya kita melakukan penarikan, alangkah baiknya saya ajarkan terlebih dahulu, ngulang kembali sahabat ya, bagaimana caranya kita mendapatkan uangnya yang ini sahabat ya. Ya ini nah lumayan lah ya, 0,02200 lebih gitu ya. Oke, yang pertama yang tentu kalian harus punya blog sahabat ya, cara daftarnya. Oke, kita masuk aja ke bagian blogger gitu ya. Baik, kita masuk aja ke bagian blogger. Sebelum kita bahas bagaimana sih caranya kita melakukan penarikan gitu, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Baik, setelah kalian masuk ke bagian blogger ya. Oke, ini adalah Zakitubi gitu ya. Nah, ini blogspot sebenarnya ya teman-teman ya. Ini blog, kita lihat aja blognya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini blognya seperti ini, zakitubi.blogspot. Kenapa saya sarankan selalu kalau buka tutorial itu menggunakan blogspot? Karena saya ingin kalian itu bermainnya gratis gitu ya sahabat ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa lihat di sini nggak? Di sini ada iklan gitu ya. Ini iklannya gratis. Iklan di sini menampilkan iklan di sini, dan biasa saya taruh iklan itu di bawah ya sahabat ya. Nah, di bagian di sini juga ada iklan. Di atas di sini juga ada iklan gitu ya. Ini iklannya relevan, besar gitu ya. Kenapa saya sarankan kalian gunakan iklan yang besar, supaya penghasilan kalian lebih besar gitu. Semakin besar iklan kalian tampilkan, semakin banyak iklan kalian tampilkan, maka penghasilan kalian juga semakin besar. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan iklan? Oke, kita kembali ke dashboardnya. Terlebih dahulu kalian copy aja link yang di sini. Link yang di sini kalian copy aja, atau kalian silahkan klik aja salah satu video di sini, kalian copy aja linknya seperti ini. Nah, saat kalian tahulah caranya ya sahabat ya. Kemudian kalian masuk ke dashboard kalian ya. Buat kalian yang belum daftar, kalian bisa tonton video yang ada di description video ya sahabat ya. Oke, setelah itu kalian klik aja, jangan klik ini ya. Jangan klik yang create investor campaign. Jadi di sini adalah uang kita yang akan keluar nantinya kalau kita klik yang ini.
kalian scroll aja ke bawah, kemudian kalian klik aja bagian klik add unit seperti ini sahabat ya. Oke, kita tunggu sampai dia loading selesai sahabat ya, agak lelet sebenarnya. Oke, setelah itu kalian masukin aja di sini untuk iklan dari apa blog kalian, nama blog kalian seperti ini, kemudian kalian hapus tanda yang di sini. Oke, setelah itu di sini kalian bisa pilih iklan yang kalian ingin tampilkan di blog kalian. Semakin banyak traffic kalian, maka semakin besar pula penghasilan kalian. Bisa kalian gunakan Adobe ataupun yang lain ya, tapi di sini saya rekomendasikan kalian gunakan yang banner besar aja. Gitu ya, sahabat ya. Gunakan yang 7 ini ya, yang 7 mana nih? Iklan yang besar yang 7x90. Gitu ya, besar itu. Setelah itu kalian centang aja bahwa kalian bukan seorang robot seperti ini. Oke, setelah itu kalian klik aja create ad unit seperti ini. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan iklan dalam bentuk frame. Nah, ini dia iklannya ini. Nah, ini iklannya sampai di sini aja. Kalian tinggal copy aja seperti ini. Kalian masuk ke bagian dashboard blog kalian. Kalian scroll aja ke bawah. Kemudian di sini kan ada nih apa namanya? Ada namanya, kalian tambahkan aja gadget seperti ini ya. Tambahkan gadget, kemudian kalian pilih aja di sini HTML JavaScript seperti itu. Nah, silakan simak aja videonya sampai kita merekam penarikan ya sahabat ya. Oke, kita mana nih gadget yang sudah kita tambahkan. Kita tambahkan gadget JavaScript. Gagal mendapatkan, kok gagal sih. Atau kita tambahkan di sini aja ya, di sini aja. Coba kita tambahkan di sini. Bisa enggak? Oh, di sini bisa. Kalau di bawah enggak bisa tadi. Oke, di sini kita simpan aja untuk iklannya seperti ini. Kemudian kita klik save seperti ini ya. Oke, karena ini sifatnya besar. Kita coba kita lihat. Nanti iklannya akan muncul di bawah sahabat ya, akan muncul di bawah sini sahabat ya. Oke, kita refresh saja terlebih dahulu. Seperti apa sih iklan yang akan tampil di sini di blog kita sahabat ya. Oke, kita tunggu dia sampai selesai. Ini blog Tubi ya, atau blog YouTube miliknya saya, tapi di sini saya nggak belikan domain, saya pilih yang gratis saja biar kalian bisa contoh ya. Tapi lumayan lah, dari visitornya udah 10.000 gitu ya. Nah, nanti iklannya di sini sahabat, ini iklannya yang tampil nih, besar nih ya. Besar kalau iklan di sini, ada di sini besar, di sini ada kecil. Dan di atas juga saya menyimpan iklan di sini. Nah, ini iklannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penarikan? Banyak yang bertanya seperti itu. Semakin banyak traffic yang kalian datangkan ke blog kalian, maka semakin besar pula penghasilan kalian ya, sahabat ya. Nah, istilahnya ini adalah mining sebenarnya. Mining. Nah, bagaimana caranya kita setting pembayaran? Seperti itu selalu dipertanyakan. Oke, kita kembali ke dashboard dulu. Ya sahabat ya, yang selalu ditanyakan gimana cara melakukan penarikan, jadi kan percuma main kalau nggak bisa melakukan penarikan ya. Benar sekali sahabat ya. Oke, setelah itu kalian klik aja di bagian tombol di sini ada $4 ya, jadi di sini saya baru dapatkan $4 aja. Kemudian kalian masuk ke bagian finance ya, bagian finansial atau finance ya, atau istilahnya keuangan kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini ya sahabat ya. Nah, di bagian finance di sini kalian bisa atur deposit maupun withdrawal outbound. Jadi di sini sudah dijelaskan setiap melakukan penarikan di sini ada batasnya. Nah, di sini kalian bisa baca untuk minimal penarikannya kalian harus memiliki 0,001 atau sekitar ya sekitar ada 1 jutaan ya. Ada nggak ya 1 jutaan sekarang atau berapa gitu, 500 ataupun 800.000 gitu ya harganya sekarang. Nah, ini harus jumlahnya 0,01 baru bisa melakukan penarikan secara otomatis. Nah, nanti akan dikirimkan ke wallet kalian secara otomatis. Bagaimana caranya kita men-setting gitu ya? Di sini kan ada withdrawal setting nih, kita klik aja seperti ini. Kemudian nanti di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini to Bitcoin address, nah, kalian pilih to Bitcoin address pocket pie seperti ini. Ya, ataupun kalian bisa pilih
apa namanya? Di sini kan untuk automatic withdrawal apa ke daily basis. Ini bisa juga menggunakan voucher pay.io account. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Bitcoin address untuk voucher pay. Dan di sini juga kalian bisa menggunakan indodax.com. Jadi kalau indodax.com di sini minimal penarikannya 0,01. Tapi kalau kalian menggunakan voucher pay, oke. Di sini gua bakalan ganti menggunakan voucher pay ya, sobat ya. Oke, di sini gua bakalan gunakan voucher pay. Jadi kalau voucher pay itu penarikannya adalah 0, di sini ya. Kita pilih di sini ya. Kalau Bitcoin address menggunakan Indodax atau yang lain, di sini minimal penarikannya adalah 0,001 untuk minimumnya. Tapi kalau kalian menggunakan voucher pay, di sini kalian menggunakan voucher pay, penarikannya kalian akan mendapatkan penarikan sebanyak 0,0 rupiah. Maksudnya tidak ada batasan untuk penarikan untuk voucher pay. Tapi di sini saya melakukan penarikan menggunakan Bitcoin address ya. Di sini saya menggunakan Indodax untuk melakukan penarikan seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen mencoba untuk menjadi Fubblizer ya, untuk menjadi Fubblizer di website ini atau di ads.com, kalian bisa gunakan link yang ada di description video untuk mendaftarkan diri secara gratis. Dan ini benar-benar gratis dan salah satu penghasil uang yang terbaik yang pernah saya temukan di dunia internet sampai saat ini, dan masih terbukti membayar, sahabat ya. Oke, ini sedikit informasi tentang ads.com. Mudah-mudahan kalian bisa melakukan penarikan uang kalian ya. Kalian bisa gunakan website WordPress ataupun Blogspot ataupun yang lain yang gratis-gratis aja. Nggak usah cari yang berbayar untuk mendapatkan uang di internet itu, supaya lebih enak, nggak beresiko seperti itu ya. Oke, itulah sedikit ulasan tentang ads.com. Kalian bisa bermain di sini. Kalian bisa buat blog sendiri, kalian bikin perpustakaan sendiri, dan bisa langsung memonetisasinya di aads.com. Oke, itu sedikit informasi tentang aads.com dan mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya tentang penghasil uang lainnya. Bye-bye.